Hello Rangers, jumpa lagi dengan saya Rivair. Hey guys, udah tahu nggak kalau di notice ada pemberitahuan PVP leaks update? Nah ini dia pemberitahuannya, secara rinci bisa kalian baca sendiri. Tapi ini nih yang penting, di poin ke-6 mereka bilang selama ini kan kita dapat rewards Rubinya secara daily, secara harian. Jadi tiap hari kita dapat. Nah, mulai tanggal 28 ini, 28 September kayaknya ya, rewards dikirim ke kita secara mingguan. Ini ngecewain banget. Ini kayak Land Ranger di season kedua. Jadi awal-awal ada PVP dulu, mereka ngirim rewardsnya emang mingguan. Dan itu setiap hari Senin. Itu cukup susah banget main PvP-nya, karena kita dimulai di poin 1000 dan lawannya gak bisa bayangin. Kembali ke beberapa tahun yang lalu, dan itu dalam satu minggu kebanyakan aku dapat 20 rubi aja dalam satu minggu. Jadi entahlah. Sebelum PvP leaks update itu, mari kita kejar PvP yang sekarang. Jadi kita puas-puasin dapat daily ruby, dan kalau bisa kita naikin leak kita biar dapat daily rubinya lebih banyak lagi. Oke. Kali ini aku mau ngajak kalian main PvP. Oke, sekarang aku ada di Liga Champion yang kelas 2, itu yang ikonnya Moon. Sekarang aku ada di peringkat kedua, dan sepertinya satu kali main lagi aku bisa naik ke Champion 1 yang ikonnya Connie itu. Oke, yuk kita battle dulu. Oke, aku juga udah pakai superhero Moon di timku. Ingat prinsip main PvP, jangan ngeluarin bantuan dulu sebelum lawan kalian ngeluarin bantuan. Itu pun kalau gak kepepet-kepepet banget ya. Yang penting kalian udah standing di tengah arena, gak terlalu mepet sama tower kalian. Jangan ngeluarin bantuan dulu kawan-kawan. Oke, mereka ngeluarin Blizzard, aku ngeluarin shield biar tetap gak bergerak dari standku. Mereka pakai shield juga. Mereka cukup terburu-buru ini. Oke, shieldku habis, aku pakai Blizzard. Ini biar mereka gak bergerak. Oke, mereka benar-benar terpancing. Oke. Sekarang aku pakai Thunderstorm. Sementara yang unggul aku. Oke. Sama-sama pakai Hellfire. Mereka ke Force, udah mepet sama tower mereka. Semoga keadaan gak berbalik. Biasanya kalau kayak gini ini rawan banget. Rawan banget keadaan tiba-tiba berbalik. Tetap fokus, keluarin ranger kalian. Ini udah mulai nge-lag nih. Yep. Menang. Akankah naik ke champion 1? Wow. Trophy plusnya 30, lumayan. Naik dong pastinya. Ups, belum naik. Cuma naik peringkat aja. Jadi peringkat 1 di Liga 2 Champion ini. Tapi Special Feather tinggal 1 aja nih. Ini kalau ditinggal bisa-bisa turun lagi nih peringkatnya. Beli Special Feather dulu aja ya. Kita kejar Champion 1.
Jangan-jangan ini lawannya. Oke, kita coba di mereka punya trop yang cukup banyak. Guardian udah habis bantuannya, aku pakai. Let's go. PvP kedua. Misi mengejar champion 1. Oke. Kanguro ini meskipun enggak ultra ranger cukup atos juga nih. Keren juga dia. Kanguro terus Kenshiro. Itu ranger event di beberapa bulan lalu. Cukup menakutkan juga skillnya. Mereka bisa Kanguro ini bisa menyerang walaupun lawan mereka pakai shield. Tapi enggak pengaruh ke shield yang bantuan ini. Jadi emang shield dari rangernya kayak Scott atau detektor Brown gitu. Kalau dari shield bantuan, skillnya Kanguro tetap enggak berlaku. Oke, mereka pakai Thunderstorm. Bantuan tinggal satu. Aku pakai Thunderstorm juga. Aku pukul balik mereka ke belakang. Semoga bisa menang. Hellfire aku lancarin. Oke, Lemon Card Dennis udah ngeluarin skillnya. Bisa nge-shield temen-temennya. Justice Brown tetap bertahan di depan. Kalian sering gini gak teman-teman? Jadi kalau main PvP gitu nge-lag banget. Itu karena kan ranger yang ada di arena terlalu numpuk nih. Udah terlalu banyak. Ini gak seberapa sih. Kalau aku dulu, malah kalau sebelumnya masih pakai Scott, itu gila-gilaan. Karena Scott recharge-nya gampang banget. Ups, kita dipukul mundur. Bantuan juga udah habis. Akankah kita kalah? Bisakah kita memukul balik? Please teman-teman, ayo kita kejar champion. Aush, kalah. Di percobaan kedua ini kita kalah. Gak apa-apa, trofi yang hilang cuma 2. Minus 2 trofi. Kita masih bisa nge-PVP lagi. Tinggal 2 kesempatan lagi. Masih sisa 4 special feather. Kita berjuang lagi. Ngejar champion 1. Semoga kali ini menang. Justice Brown jalan duluan. Ups, mereka ngeluarin Blizzard di awal. Karena udah di tengah, aku pakai shield. Kalau belum di tengah-tengah banget ranger terdepan kalian, kalian harusnya pakai Blizzard juga biar mereka enggak terlalu nge-force ke belakang. Oke, masih sengit di tengah. Dari attack-nya kayaknya aku kalah. Tuh kan. Mereka nge-force. Tadi udah ngeluarin Hellfire lawan. Jadi bantuan mereka tinggal 2. Mereka pakai shield sekarang. Dan aku Blizzardin dulu biar enggak terlalu jauh menyerang ke dekat tower kita. Mana nih Thunderstormnya? Mereka gak ngeluarin Thunderstorm. Tetap fokus keluarin ranger kalian satu persatu. Aku jarang banget change team karena itu cukup memakan waktu. Ini juga udah mulai nge-lag. Jadi mending aku stay di tim aku aja. Jadi mending aku stay di tim aku aja.
Masih sengit, saling bertahan, saling menyerang di daerah pertahananku. Kapan nih mereka ngeluarin Thunderstorm? Yap, kita mulai memukul balik. Kita mulai maju perlahan-lahan. Nah, Thunderstorm mereka udah pakai. Jangan langsung keluarin dulu. Tahan. Oke, sekarang Thunderstorm. Hellfire aku keluarin juga biar semakin ngeforce di tower mereka. Semoga nggak dibukul balik lagi. Oke, tetap fokus. Keluarin Ranger kalian satu-satu. Gak apa-apa meskipun nge-lag. jangan sampai kalah nih. Champion satu menanti. Oke, tower mereka udah. Yap. Akhirnya menang. Mungkinkah kita naik pangkat sekarang? Atau ditunda lagi? Trofi yang kita dapat 21 lumayan. Oh, yes. League level upgrade. Champion 1 akhirnya. Akhirnya. Naik pangkat juga. Sebelum PvP leagues update. Rewardnya 240 ruby, lumayan sama 13 ribuan gem PvP. Yes, udah dipastikan kalau awal Oktober ini nanti aku juga gacha. Karena dapat 240 ruby dadakan. Oke, kita cari kontingen dari Indonesia lain di Liga Champion 1 ini. Ada siapa? Oke, di peringkat 29 ada Gani Dewanto. Wow. Udah peringkat 29 aja dia. Aku baru 90-an. Oke, ini timnya. Kita cari lagi. Di peringkat ke-40 ada Yuan. Nah, ini dia timnya. Kita cari lagi kontingen dari Indonesia lain. Merasa bangga gitu kalau banyak kontingen Indonesia di Champion 1 ini. Meskipun belum di top player. Nah, ini lagi. Ada Abdul Jabbar di peringkat ke-86. Ini timnya. Udah 3 kontingen dari Indonesia. Sama aku jadi 4. Lumayan juga nih. Ranger-ranger Indonesia. Ya lumayan dong, harus bangga dong sama ranger-ranger Indonesia. Oke. Terima kasih teman-teman. Udah ikut nonton perjuanganku meraih Champion 1 dan juga dapat reward 240 ruby. Oke, see you on the next video. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau main PvP. Jangan lupa like, comments, share this video, dan pastinya jangan lupa subscribe channel Ranger Revire. Keep strong, Ranger Fighter. Dadah.